Berikut ini cara untuk mengaktifkan tombol pintasan di iPhone atau nama lain itu tombol Assertive Touch, tombol melayang, tombol putih, dan lain-lain atau istilahnya tombol cepat. Langsung saja berikut ini caranya kalian buka yang namanya pengaturan. Jadi dari pengaturan ini, kalian klik ke bawah cari menu aksesibilitas yang ini. Pilih aksesibilitas. Kemudian pilih yang namanya sentuh. Kemudian disentuh ini kalian lihat ada Assertive Touch yang ini. Aktifkan di sini. Jadi pastikan ketuk satu kali ini, pilih yang buka menu fungsinya. Bisa juga kalian set untuk buka kamera, ketuk dua kali kunci layar. Bisa juga ke home screen yang ini. Setelah itu kalau kita ketuk, dia ada pintasan yang bisa kita akses dengan cepat. Bisa kita atur, biasanya itu ini opacity atau transparansi. Kemudian langsung ke sini untuk mengatur menu yang melayang ini. Kalian bisa ganti atau kurangi di sini. Nah, kurangi, tambah, baru bisa juga. Pilih di sini, kasih perintah. Misalnya untuk ke home screen, ini selesai. Ada tekan lama. Jadi kalau kita pilih di sini, dia langsung ke home screen. Jadi seperti tombol home. Silakan dicoba.